Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini aku pengen banget sharing tentang efek-efek di Instagram ataupun foto yang sering aku post di Instagram itu pakai apa sih, pakai aplikasi apa sih. Sekarang ini aku mau membagikan dua aplikasi yang sering banget aku pakai buat editing kayak gini, yang ala-ala retro gitu, yang ala-ala 98 gitu, yang ala-ala jadul gitu. Yang kedua, versi yang good, yang versi yang muka smooth dan kayak gini, pokoknya orange, pink gitu, yang lebih dominan warna-warnanya kayak gitu dan kelihatan bagus banget buat feed Instagram kamu. Penasaran nggak aplikasi apa aja yang sering aku pakai? Yuk tonton video yang berikut ini. Oke guys, aplikasi pertama yang aku pakai itu yaitu 1998 Cam. Kita langsung saja buka ya. Di sini tampilannya itu kayak gini. Kalau dibuka, kita langsung tambah plus foto. Di sana ada pojok kiri bawah. Nah, lalu kita pilih foto apa yang pengen kita edit. Di sini itu banyak banget ada filter yang bisa kita pakai secara cuma-cuma, karena di sini banyak banget ada filter gratisnya. Selain itu juga ada filter berbayarnya juga guys, tapi nggak kalah bagus banget pokoknya. Nah, di sini aku pakai yang F1. Ornamennya juga ada banyak banget, bisa dipilih kayak bercak-bercak gitu, aku nggak tahu itu namanya apa. Dan tulisan date yang di pojok kiri bawah itu juga ada, kalian bisa nampilin dan ukurannya bisa kalian ubah sesuai dengan yang kalian pengen. Nah, kalau ingin tambahin like, ini juga ada banyak banget ada like yang bisa kalian pakai secara free. Oke, setelah itu tinggal di export atau di download, udah deh jadi guys. Simple banget kan? Ini merupakan beberapa contoh yang aku edit pakai 1998 Cam. Aplikasi kedua yaitu Foodie. Langsung saja kita buka ya guys. Nah, tampilan awalnya itu kayak gini. Langsung saja klik edit. Kalian sekarang bisa pilih foto apa yang pengen kalian edit atau video apa yang pengen kalian edit. Di sini banyak banget ada filter-filter yang cute abis, ala-ala Korean gitu, dan muka smooth gitu guys. Oh my god, ini bisa menampilkan kalian lebih cantik lagi sih, pakai efek-efeknya itu cute banget. Nah, kalau udah, di sini juga ada dust. Kita bisa pilih ala-ala kotor gitu, aku nggak tahu istilahnya, pokoknya istilahnya itu dust. Tadi itu tambahin grain juga bisa, highlight juga bisa. Aku di sini nambahin grainnya dikit aja. Aku pilihkan 6. Saya itu fade-nya juga bisa. Ini kayak ala lawan-lawan gitu, guys. Sekarang kita tinggal save aja. Tada! Selain itu, aku juga mau edit foto aku yang lagi di pantai. Sumpah ini bagus banget sih kalau buat ngedit-edit ala-ala cute gitu guys, ala-ala Korean gitu. Soalnya banyak banget ada filter yang cute abis.